Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen mainin game baru. Judulnya adalah Planet of Lana. Sebenarnya ini bukan game baru rilis sih. Dia udah rilis itu tahun ini sebenarnya 2023. Tapi di bulan Mei. Tanggalnya berapa ya? Tanggal 23 Mei ternyata. Ya, waktu pertama kali rilis, gue pengen banget sih untuk mainin game ini. Tapi gue itu nunggu game ini tuh supaya bisa rilis di Nintendo Switch dulu ya. Jadi gue pengen nyoba di Nintendo Switch. Tapi ternyata sampai sekarang pun gamenya ini tuh gak ada kejelasan untuk mau rilis di Switch atau enggak. Makanya karena masih ada di Xbox Game Pass, gue pengen coba mainin. Meskipun ya udah telat beberapa bulan sih ya. Tapi dari pertama kali gue liat trailernya aja, game ini tuh benar-benar menarik perhatian gue sih. Meskipun gue pribadi gak terlalu suka sama game platformer, tapi pas gue ngeliat trailernya itu nggak tahu, kepengen aja nyoba. Soalnya dari grafisnya itu pokoknya indah banget ya dilihatnya. Makanya itu bikin gue penasaran. Jadi gue memilih untuk akhirnya mainin game ini. Ya sepertinya sih emang gak ada tanda-tanda mau rilis di Nintendo Switch ya. Soalnya sampai sekarang aja game ini cuman rilis di PC sama Xbox kalau gak salah. Ya game ini bisa kalian dapetin gratis kalau kalian langganan Xbox Game Pass atau PC Game Pass. Tapi kalau mau beli itu harganya sekitar 150.000 lah di Steam ataupun di Xbox ya. Ya udah, kita langsung masuk aja ke game ya. Yuk. Oke, seperti biasa kita cek dulu untuk settings-nya. Ada gamepad sih, cuman gue tadi udah coba ternyata nggak bisa. Keyboard controlnya WASD sama QE. Ya pasti nanti kita belajar lah. Oke, grafis cukup lah. Audio ada voice overnya juga ternyata. Sip, gameplay apa nih? Oh, language ada. Oke, Inggris aja. Accessibility, QTE, oke. UI scale, ya udah. Normal aja. Kita langsung play. Sebenarnya sih game ini disaranin untuk main pakai controller aja ya, tapi karena nggak bisa, ya udah gue pakai keyboard and mouse aja. Wah, gila, cantik. Indah banget ini. Lana. Lana. Lana tuh nama karakter ya? Ilo Imaki. Nara meo. Bahasa apa tuh? Tolaiki. Kayak sih bahasa yang mereka bikin sendiri. WASD. Ini ada kayak item-itemnya gitu nggak sih? Hidden object atau apa gitulah? Ini tuh di lucu banget sih suaranya. S. Itu di render kayak 2D ya? Eh tapi enggak sih, enggak juga. 3D sih berasa. 3E, Imahana. Kemana nih? Oh, sini. Berasa lihat kota di mana gitu ya? Thailand atau mana ya yang kayak gini? Eh, salah. Oh, kita sembunyi-sembunyi. Oke,
Oke, kita nggak boleh ketahuan sama si butcher ya. Kalau ketahuan akan dicincang juga kah kita? Oke, aman. Ada. Gue nggak ngelihat, gue ngeliatin achievement lagi. Kayak sih bisa lewat atas ataupun bawah deh. Ini nggak ada lari ya? Kita bisa ke sana nggak? Oh nggak. Terus si orang tadi mana teman kita? Kok ngilang-ngilang gitu? Gak mungkin ngebug kan? Oke, di mana tuh? Teman kita hilang. Oke, digeser. Lah. Oke, mouse gunanya untuk itu ya. Golden hour. Gila, ini ngelihat grafisnya aja benar-benar relaxing banget ya. Rapi dah itu. Nyesel gue waktu itu nggak langsung mainin di PC aja. Tapi waktu itu PC gue lagi rusak sih. Mereka pacaran atau? Ilo. Ini kuburannya siapa ya? Kayaknya sih tipe platformernya asik nih, kayaknya. Gue nggak bisa ngomong banyak sih. Gue jarang banget sih main platformer. Biasanya tuh gue males karena kebanyakan platformer kan biasanya kan menuntut untuk presisi ya, dan juga kadang-kadang timing harus tepat. Nah, itu yang kadang-kadang gue males, harus ngulang berkali-kalinya. Oh wah, di planet ini diinvasi sama makhluk gitu ya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terus follow akun sosmed gue ya. Thank you banget. Oh, berarti kita harus jemput teman kita itu ya. Mati dong. Gak ada nyawa sih setahu gue. Soalnya gak ada tulisan apa-apa. Jadi buat apa UI-nya? Soalnya clean banget, nggak ada UI apapun. Oke. Okay. Ya, kita harus nyelamatin teman kita atau pasangan kita. Berarti dia cewek ya? Lana juga sih namanya. Gak boleh ya? Oke. Jadi kita mesti menghindari
Oh, gini. Kai. Ini Lana yang sedang berkelana. Pakaiannya kayak Sifu ya? Sifu atau apa ya? Enggak deh, kayak itu. Kayak atlet, kok atlet sih? Ngomong apa sih gue? Emang lewat bawah kah? Iya sih, soalnya atas nggak bisa. Kayak Bruce Lee ya? Di film apa gitu. Pokoknya kayak anggota-anggota kungfu atau apa sih. Yes, kayak gitulah. Ntar kalau ketemu fotonya gue kasih dia. Kalau emang bener itu. Bener nih diinvasi nih desanya. Kan tadi kita habis dari sini kan. Langsung pada habis ini gitu. Gue emang harus turun kah? Kayaknya iya deh. Oh iya. Udah diculik kemana dia? Wah ini kayak itu ya. Kayak War of... Apa ya? War of Words deh. Filmnya Steven Spielberg. Gede-gede gitu. Robot-robotannya. Yang selamat cuma kita sendiri. Masih ada. Oke. Bentar tunggu. Sabar. Katanya sih lebih enak kan pakai. Tidak. Dia ngelihat dong. Katanya kan enak kan pakai controller ya, tapi pakai keyboard sama mouse juga enak kok. Kira tadi dia nggak ngeliat. Kai, sip. Aman. Kabur. Nggak tahu gue mati berapa kali ini. Karena nggak ada hatinya ya. Apa sih istilahnya, kok gue lupa. Karena kita bebas mau mati atau ngulang berapa kali, kayaknya sih gue cuek-cuek aja sih. Gelap juga ya. Keren banget. Kai. Wah, sip, nyampe loh. Hebat-hebat. Ini ototnya si Lana sih kuat banget ini. Game ini sih gue udah baca
antara 3 sampai 5 jam ya kalau nggak salah. Asli gue pengen banget dah kalau misalkan bulan sedekat ini tuh, gila keren banget pasti. Wah, gue masih ngegerakin. By the way, ini gue recordnya widescreen ya. Nggak tahu deh nanti gue ngeditnya tetap gue pakai widescreen atau enggak. Baru judul Planet of Lana. Minimalis, cantik banget dah. Ngeliatnya tuh rapi banget. Ya nggak tahu gue bakalan ngeditnya gue nggak bikin widescreen atau gimana, lihat nanti deh. Tapi kalau misalkan gue upload ke widescreen sih, video pertama gue dalam format widescreen sih, berarti nggak tahu di YouTube kayak gimana ya, gue nggak pernah lihat soalnya. Hiro, Lana, VO-nya tuh cuma segitu doang. Okay. Hiro. Ini apa sih, makhluk apa? Burung-burungan ya? Kayak kelelawar mungkin. Nyampe. Oke. Mata tuh adem ya kalau lihat kayak gini ya, biru-biru, hijau-hijau. Apa nih? Monster kah? Kita injek gimana? Oh, nggak bisa. Ternyata nggak bisa diinjek. Oke. Pasti ngejar sih itu. Wah, tidak. Konsep sama ya kayak robot-robotan yang tadi ya. Kalau itu ngumpet. Dan gak ada fall damage sih. Dia kecapean tapi untungnya gak ada stamina sih di sini. Gak ada bar stamina. Kalau ada bar stamina sih lebih kompleks lagi kayak game ya. Enak banget melihatnya. Ada puzzle-puzzle ya juga. Oke.
Ada. Salah pencet. Okay. Naik ya berarti. Bisa nih. Oh, bisa. Enggak muat dong. Ya. Gimana sih? Cara ke atas gimana ya? Coba, iya. Gue pengen coba ke atas. Gak bisa kayaknya. Kayaknya satu buat nahan, terus satu buat naik deh. Suara gue kekecilan gak sih? Iya, benar. Ada puzzle tipis-tipis ya. Masih beroperasi mereka. Oh ya, ini video gua berhentiin sampai mana ya? Ah. Tadi ke sebelah sini gak sih? Ah, gak nyampe. Bukan deh. Kayak salah deh. Sakit ya. Berasa gitu. Kreteknya itu berasa. Oh, nyampe gak? Oh, nyampe. Berarti gimana dong? Dijebak apa? Oke. Coba ya. Bentar. Sip. Nah, baru deh. Nggak ada bunyinya tuh. Metong ya? Iya sih. Buat apa nih? Kalau bisa digeser-geser harus bisa buat sesuatu nih. Ini kah? Oh iya. Untung aja. Unik banget. Harusnya banyak nih game yang kayak gini. Matanya jadi lebih apa ya, indah ngelihatnya gitu loh. Komposisi warnanya sih cantik banget. Kayak Ghibli sih. Oh, apa nih? Lah. Perangkap ya itu.
Ini apa? Oh. Benar kan nih kita bebasin? Coba. Oh, sama. Nah, emang kita bisa naik ya? Coba. Oh iya, bisa deh. Harusnya nyampe. Eh, gak nyampe. Atau gue kurang kesanaan deh. Oh, enggak. Sip, sip. Ima. Tipis banget itu. Pas manjat asik banget dah. Keren banget. Kita perlu momentum gak sih? Gak tahu deh. Mungkin sekarang belum. Mungkin nanti ke belakang akan lebih susah lagi untuk manjat-manjat dan sebagainya. Kalau sekarang sih masih asik-asik aja. Oh. Kok itu hancur? Ini nggak bisa. Loncat dari sini. Oh wow. Oh. Mantesan kok gak muat. Oke. Wih, baik. Makasih loh. Temen kita kah dia? Nggak rese kan ya? Kebayang sih ini ademnya kayak gimana. Kai. Bahaya banget tuh batu. Gila kalau ada tebing-tebing kayak gini tuh cantiknya minta ampun dah. Lagi dia. Perasaan kalau kita di bawah situ nggak pernah ketangkep dah tadi. Ini gimana ya? Oh, kita harus geser kayaknya, terus loncat. Oke, coba. Oh, ini bisa ngumpet. Bentar, bentar. Oke. Nyampe dong. Sip. Oke, kita bukanya pas
dia ngelihat ke sebelah. Untung aja. Ayo cepat, meong. Siapa sih namanya, Ola ya? Wow. Gue itu mudah sekali jatuh cinta dengan pemandangan kayak gini. Oh no. Oh, gimana nih? Waduh, waduh. Oke, gue berapa menit nih? Baru 30 menit. Flashback ya? Oh, kita bisa aja. Ngapain gue tungguin coba? Ternyata kita bisa jalan. Gue kira lagi cutscene. Oh. Nah, kok ngulang lagi? Sama-sama aja kayak sebelumnya. Kemanakah kita? Oh ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terus follow akun sosmed gue ya. Thank you banget. Ngomongnya bisik-bisik gitu deh. Kita bisa jalan ya. Oke, kayaknya sampai sini dulu gue maininnya. Jadi mungkin gue akan bermain sekitar 30 menitan tiap videonya. Kayaknya sih ini game asik banget sih. Kalau dari first impression gue untuk selama setengah jam nyoba ini, untuk level-level awal ya masih easy lah. Pindah ke sana kemarinya, terus puzzle juga masih simple tadi kan. Tapi ya lihat grafisnya aja itu udah bagus banget. Mata kita tuh kayak dimanjain banget gitu loh, ngelihat pemandangan yang cantik, pemandangan yang indah, warna daun hijau, warna langit biru, awan-awan dimanapun. Kayak gue udah bisa berasa aja gue ada di dalam atmosfer dari game ini gitu loh. Berasanya itu gue bisa ngerasain itu gitu loh. Ya mungkin itu karena gue pribadi suka sama tempat-tempat yang kayak gini, yang masih alam banget, masih asri banget pokoknya. Mungkin gara-gara itu gue jadi bisa suka sama ini game. Ya, yang pasti game ini akan gue tamatkan. Apalagi kan juga playtime-nya nggak terlalu panjang ya. Ya, kita ketemu lagi di part-part selanjutnya. Thank you banget yang udah nonton. Bye-bye.